Selepas dua dekad memperjuangkan irama dangdut, Masi Dayu bakal merakamkan lagu bergenre balada. Ingin mengikut permintaan pasaran, dia bagaimanapun berharap kegemilangan dangdut dapat dikembalikan seperti era 1990-an. Dikenali sebagai Ratu Gelek 45 Darjah, Masi Dayu menghasilkan album dangdut Cinta 100%, Dunia Cinta dan Bolehlah Boleh. Bagaimanapun, kerana permintaan muzik yang bermusim membuatkan dia mahu merakamkan lagu sentimental balada yang lebih mudah dimainkan di radio. Kalau untuk single, bukan lagu dangdut. Ini sebenarnya permintaan peminat untuk buat sebuah lagu berirama balada, insyaAllah. Bagaimanapun, Masi Dayu berharap irama dangdut akan terus diterima. Sebenarnya dah ramai yang dah tak ada kan dalam industri. Mungkin tak tahulah tinggal I'm the only one yang ada sekarang. Tapi sebenarnya mungkin dia orang ada, cuma harus diberi peluang lah. Harus diberi peluang. Lebihkan maknanya boleh karya-karya orang yang sebegini, maknanya muzik yang muzik dangdut, diberi peluang untuk terus ke depan. Jadi tak adalah akak seorang yang menjayakannya kan, maknanya kita meriahkan lagi. Pada anugerah industri muzik AIM ke-20, Masi Dayu membuat persembahan di samping DJ Faz, Justin dan Waris.